Pemirsa, pelarangan sepeda motor di ruas jalan protokol kendaraan roda 2 memadati sejumlah ruas jalur alternatif. Sementara Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas area pelarangan sepeda motor di ibu kota. Ruas jalan MH Tamrin hingga Medan Merdeka Barat masih steril dari kendaraan roda 2. Dalam uji coba pelarangan sepeda motor, pengendara roda 2 dilarang melintasi ruas jalan protokol. Akibat pelarangan, sejumlah ruas jalan menjadi jalur alternatif pengendara roda 2 ke tempat tujuan. Salah satunya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Akibatnya, di jam-jam sibuk, kendaraan roda 2 memadati ruas jalan ini. Nggak enaknya tambah macet aja dari jalur lebih muter. Iya, lebih muter aja sih. Jalur alternatif, tetap jalannya. Poinnya kita istilahnya bisa menekan kecelakaan yang tadinya mungkin karena jalurnya misalnya longgar sekarang jadi padat, otomatis mengurangi kecepatan kendaraan, otomatis menekan kecelakaan. Pemprov DKI Jakarta berencana memperluas area pelarangan melintas bagi sepeda motor. Setelah uji coba pelarangan sepeda motor di jalan MH Tamrin Medan Merdeka Barat, area larangan diperluas hingga kawasan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman. Dari Jakarta, Gebi Natasha dan Mus Mulyadi, MNC Media, melaporkan. Ya, berita tadi menutup lintas petang hari ini. Saya Agung Kurniawan pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.